Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Engkaulah yang Maha Penyayang. Ya Allah, wahai Zat cahaya langit dan bumi, wahai Zat pencipta tujuh pitalah langit dan bumi, wahai Zat pencipta alam sejagat, wahai Zat yang tidak terpandang oleh kasat mata, wahai Zat yang tidak terpantau oleh suara dan kata, wahai Zat yang tidak dirasa oleh peraba, wahai Zat yang tidak serupa dengan alam semesta, wahai Zat yang tidak diserupai oleh benda. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Agung, Engkaulah yang Maha Gaib, sehingga membuat kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Sampaikanlah kami ke hadirat-Mu, ya Allah. Kami rindu menatap wajah-Mu yang Maha Agung, ya Allah. Ya Rabbi, La ilaha illa anta. Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat wajah-Mu, kami tidak pernah mendengar kata-Mu, kami tidak pernah melihat keelokan budi-Mu, kami tidak pernah melihat kemuliaan akhlak-Mu. Karena Engkau jauh sudah meninggalkan kami, ya Rasulullah. Engkaulah pemilik syafaat dan kekasih Allah. Kami redha Allah sebagai Tuhan kami, kami redha Islam sebagai agama kami, kami redha Engkau sebagai Nabi dan Rasul kami. Wahai Rasulullah, terimalah hati kami ini sebagai umat-umat-Mu yang istiqomah, ya Allah. Engkaulah yang menciptakan diri ini, ya Allah. Menciptakan diri ini atas rahmat dan karunia-Mu, atas kudrat dan kehendak-Mu. Karena Engkau hendak membagi karunia hidup bagi kami, dengan karunia hidup ini kami rasakan keagungan Zat-Mu, ya Allah. Dan kami terucap janji untuk hidup mengabdi kepada-Mu. Kami terucap janji segala hidup dan mati kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau titip kami di alam rahim selama 9 bulan. Kami terlahir ke dunia-Mu ini sebagai hamba-Mu yang sempurna. Menciptakan akal sebagai pikiran kami, agar kami bisa bertempur dengan alam jagat-Mu yang luas ini. Menciptakan bagi kami, ya Allah, mata sebagai penglihatan, agar kami mampu melihat kudrat dan irodah-Mu dunia ini, ya Allah. Menciptakan telinga sebagai pendengaran kami, agar kami mampu mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah. Engkau ciptakan mulut bagi kami, ya Allah, sebagai pembicaraan kami, agar kami bisa membasahi dengan zikir-zikir dan ayat-Mu. Engkau ciptakan tangan ini bagi kami, ya Allah, sebagai sarana untuk berusaha yang baik, agar kami mendapatkan karunia-Mu yang halal. Engkau ciptakan hati bagi kami, ya Allah, sebagai sarana menampung hidayah, agar kami mengikuti ilham-Mu, ya Allah, dan tidak mengikuti segala bisikan setan. Engkau ciptakan perut ini bagi kami, ya Allah, agar kami isi dengan hasil yang halal.
dan menjauhi segala yang haram. Juga ciptakan kaki bagi kami, ya Allah, sebagai sarana untuk berjalan, agar kami pakai dan menggunakan untuk mengejar segala karunia dan keridaan-Mu. Ya Allah, pikiran kami lebih banyak menyimpan keserakahan dunia. Kami perebutkan harta dunia untuk meraih kebahagiaan sejenak. Mata ini penuh bergelimang dan berbuah dosa, selalu terpesona dengan gemerlapan hiasan duniamu ini, ya Allah. Telinga kami terbawa sudah hanyut dalam lautan dan terpukau dengan keindahan dunia. Umur ini, ya Allah, bergelimang dengan kekejian, hasum fitnah, gunjingan. Hidup dan usaha kami bergelimang dengan noda dan dosa. Ya Allah, perut ini banyak bercampur dengan subhat dan yang haram. Hati ini lebih banyak mengikuti bisikan setan daripada mematuhi ilham dan hidayah-Mu, ya Allah. Kaki ini, ya Allah, lebih banyak dilangkahkan kepada jalan yang bukan jalan kebenaran. Ya Allah, betapa banyaknya karunia yang Kau berikan kepada kami. Tetapi ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, tetapi ya Allah, kenapa kami tidak pandai mensyukuri segala karunia-karunia-Mu ini, ya Allah? Kenapa kami tidak pandai mensyukuri segala karunia-Mu ini, ya Allah? Mungkin kami di mata-Mu adalah orang-orang yang hina dina. Mungkin kami di mata-Mu adalah orang-orang yang bergelimang dengan noda dan dosa. Mungkin kami di mata-Mu adalah orang-orang yang akan Engkau murkai, ya Allah. Mungkin kami di mata-Mu adalah orang-orang yang akan Engkau yumpahkan segala azab-Mu. Ya Allah, betapa dosa kami sangat banyak. Aliran nafas kami dihinggapi nafsu dunia yang selalu memburu. Hidup kami tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan yang selalu menyelimuti kalbi kami, ya Allah. Dosa kami membuat gelap mata kami, buli telinga kami, buta mata kami, hingga kami tidak melihat indahnya ciptaan-Mu dan hidayah-Mu. Kami tak dapat dengar seruan kasih sayang-Mu dan tidak dapat merasakan cahaya ketenteraman dalam hati lewat cahaya Islam. Wahai Rasulullah, wahai sang penghulu Nabi dan Rasul, sampaikanlah doa kami, harapan kami lewat syafaat dan kasih sayang-Mu. Bukakanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah kerak yang menutup pandangan kami terhadap Engkau dan Rasul-Mu. Ya Allah, cobaan hidup di dunia membuat kami lupa. Gemerlapnya perhiasan dunia membuat kami terlena, sehingga kami lupa sebagai hamba-Mu dan sebagai manusia. Sehingga kami lupa hidup ini hanya sementara. Dan kami lupa, ya Allah, bahwa hidup ini akan kembali untuk menghadap-Mu dengan segala amal ibadah dan segala dosa. Ya Allah,
Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Janganlah Engkau limpahkan kemurkaan-Mu kepada kami atas kesalahan sebagian orang yang tidak amanah terhadap amanah sebagai pemimpin bangsa ini. Ya Allah, ampunilah dosa bangsa kami. Janganlah Engkau tahan rezeki kami karena kesalahan kami dan bangsa kami. Ampunilah para suami kami. Jadikanlah mereka para suami yang bertanggung jawab menjalankan amanah. Tunjukilah hati mereka agar mendapatkan harta dan rezeki yang halal dan thayyibah. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin rumah tangga yang soleh. Ya Allah, ampunilah para istri-istri kami. Jadikanlah mereka para ibu-ibu yang mendidik dan mengasuh anak-anak kami. Jadikanlah mereka para ibu yang amanah dan soleha yang bisa mengantarkan kepada mendapat keridaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan anak-anak kami. Jadikanlah mereka sebagai anak yang soleh dan soleha yang berbuat baik pada orang tua, dan anak yang bisa memberikan doa untuk kami seketika kami meninggalkan dunia. Tiada harapan yang lebih berharga bagi kami melainkan anak yang soleh. Ya Allah, mati adalah kudrat dan iradah-Mu yang tak bisa kami tolak. Kami tidak akan bisa lari dari ketetapan ajal yang menjemput kami. Tetapi yang membuat hati kami cemas dan terlukisa, ya Allah, kenapa kami terlahir menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri kami, ya Allah. Ya Allah, matahari ini mungkin hari terakhir bagi kami untuk hidup di dunia-Mu ini. Mungkin hari ini adalah hari terakhir bagi kami. Mungkin kapan pembungkus kami sudah terjual saat ini. Mungkin rumah yang kami bangun selama ini akan kami tinggalkan. Mungkin anak yang kami cintai selama ini akan kami tinggalkan. Ya Allah, sudah banyak umur terbuang sudah. Sudah banyak usia terbuang sia-sia. Sudah banyak kesempatan yang kami lupakan, ya Allah. Sudah banyak kewajiban yang kami lalaikan. Sementara usia dan umur kami tidak mencukupi untuk menutupi segala kesalahan sepanjang hidup kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami mengadu. Ya, kepada Engkaulah kami bermohon disampaikan segala keperluan hidup ini. Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkaulah yang Maha Mulia, Engkaulah yang memiliki sifat kasih dan sayang terhadap hamba-Mu. Pada kesempatan ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah diri ini. Kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, dengan segala noda dan dosa kami. Kami datang kepada Engkau, ya Allah, dengan bergelimang dosa yang tak tahu malu, yang tidak tahu diri. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, bila Engkau tidak memberikan ampunan kepada diri ini, ya Allah, jalan yang mana hendak lagi yang kami harus tempuh, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami bermohon. Engkaulah yang telah menciptakan diri yang lemah ini. Ya Allah, bukakanlah pintu langit-Mu menerima tobat kami. Hai Aras, tahta kerajaan Allah,
antarkan permohonan kami ini ke pangkuan Rabbi, ke pangkuan Rabbul Alamin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, awin alayna fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirat yasana wakina azaban nar wakina min azabil kubur wakina min azabil mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.